Hujan deras disertai angin puting beliung di berbagai daerah di Indonesia membuat puluhan rumah warga rusak. Bahkan mengakibatkan warga terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Dan setidaknya 73 rumah warga di 3 desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan rata dengan tanah setelah diterjang angin puting beliung Minggu siang. 2 orang warga mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan balok kayu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan membangun tenda darurat untuk tempat mengungsi. Sementara angin puting beliung juga merusak 18 rumah warga di Jalan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hampir seluruh atap rumah warga bertebaran ke jalan dan ke atas pohon. Bahkan pemilik rumah mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa runtuhan rumah. Kulewati, ya ada roboh juga situ. Iya, Kak, di bagian mana, Kak? Satu rumah warga ambruk dan puluhan rumah lainnya rusak parah akibat diterjang angin puting beliung di 2 kelurahan di Kecamatan Makassar Kota, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga sehingga membuat aliran listrik terputus. Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat.